Selamat datang kembali dan di sini sudah saatnya kita untuk menjual-jual pemain dari hasil ya beberapa jam investasi atau lebih tepatnya ya beberapa jam ya guys ya. Nah, di sini sudah mencapai di harga 4 juta berapa ini untuk Odegaard? Odegaard 4.350.000 ya lumayan lah sudah meningkat guys ya. Jika melihat dari kondisi di pasar untuk saat ini untuk sampai di angka 6 juta seperti yang ada di Sabtu minggu lalu sepertinya susah guys ya, mengingat sudah banyak yang juga persiapan. Jadi kita beli, kita jual saja lebih tepatnya. Ya, kita coba jual di sini, kita kumpulkan koin yang semulanya 191 juta. Kita coba jual semua pemain hasil investasi. Ya, bisa dikatakan untunglah di sini. Beli di harga 3 juta 300 nggak akan salah. Kita coba jual ya, untung sekitar 900-an bersih di sini. Untung 900-an juga sudah lumayan ya guys ya. Oke, kita coba filter terlebih dahulu guna untuk mempersiapkan event honorable mention ya guys ya, atau panggilan terhormat dijadwalkan akan hadir di hari Kamis minggu depan. Jadi di sini kita siapkan koin mulai dari sekarang. Oke, kita sudah punya beberapa biji pemain. Nah, di sini kita jual-jual 4.340.000. Kita langsung jual saja. Ini kalau melihat dari kondisi di pasar untuk sampai di angka 6 juta sepertinya susah. Jadi kita jual saja guys ya, sambil bantu-bantu pemain yang lain mungkin yang butuh untuk pertukaran 9394. Nah, di sini kalian bisa langsung beli di sini, mungkin antrian Osimhen langsung gue jual di sini daripada nanti keburu biru lagi ya guys ya. Oke, kita jual Osimhen semuanya. Enggak semua juga sih. Sambil kita lihat kondisi di parket di pasar apakah nanti bisa naik lagi. Nah, sudah terjual 7. Untuk event honorable mention dijadwalkan di sini akan dihadirkan ataupun akan di live streamingkan. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu guys ya. Untuk di event honorable mention atau panggilan terhormat dijadwalkan hadir kurang dari 5 hari lagi saat video ini direkod, atau lebih tepatnya di hari Kamis nanti guys ya, seperti biasa reset mingguan. Nah, untuk event honorable mention sendiri nantinya akan ada live streaming untuk membahas siapa-siapa untuk detailnya. Nah, seperti ini di akun dari EA Sport FC Mobile, ini akun YouTube, ini sudah terpasang untuk FC Mobile Live episode 33 Totti Honorable Mention akan dijadwalkan di tanggal 21 Februari 2024 jam 02.00. Nah, jadi jangan lupa di sini untuk yang mau lebih detailnya tentang event honorable mention atau panggilan terhormat, dan bisa nonton di tanggal 21 Februari nanti di jam 02.00 atau di jam 2 subuh ya guys ya, dini hari. Nah, untuk bocorannya siapa saja, untuk melihat dari yang versi FC24 di sini kurang lebih seperti ini tampilan pemain yang akan kita terima nantinya ataupun kita jalani misinya, entah nanti pertukaran atau bagaimana. Ada Kane, Vinicius, Salah, Bernardo Silva, Musiala, Valverde, Ederson, Kimijai, Alexander Arnold. Jadi kurang lebih seperti ini. Entah nanti akan ada perubahan atau ada tambahan pemain lain, kita tunggu di hari Selasa. Mumpung masih ada waktu ya guys ya, mumpung masih ada waktu kita bisa siapkan koin. Apalagi kalau kalian player gratisan, dapat koin dari mana lagi kalau bukan dari investasi ya guys ya. Jadi kita coba lanjutkan di sini untuk jual-jual pemain persiapan event honorable mention yang nantinya entah sistemnya pertukaran atau bagaimana. Yang jelas sudah kita siapkan modal untuk bahannya ya, kita lihat nanti guys ya. Ya, kita jual sebanyak 25 langsung. Kita jual Osimhen di harga 4.300.000. Jika melihat kondisi di pasar untuk saat ini, sampai di harga 6 juta sepertinya susah. Ya, meskipun bisa saja, tapi ya kita jual saja sih, sudah untung juga ini. Ya, sudah 11 terjual. Kita jual lagi di sini. Harusnya sudah sampai di angka, ya angka berapa? Kita coba lihat ya guys ya. 13 terjual. Ya, kita lanjutkan, kita jual
sudah terkumpul berapa puluh juta. Sisanya langsung kita skip saja, guys ya. Oke, sudah terkumpul berapa di sini? 56 56 JT. Oke, lumayan 56 JT. Oke, kita jual lagi di sini. Nah, gimana untuk yang sudah melakukan pertukaran di hari ini? Dapat pemain OVR 94 atau 93. Kalau flare gratisan ya dapat koin ya dari investasi, guys ya. Selain dari mengerjakan misi ya bisa investasi lah. Kalau butuh pemain bagus, butuh koin, ya seperti ini teorinya. Ya, kita jual-jual di sini. Untuk menantikan event Honorable Mention dijadwalkan di tanggal hari Kamis lebih tepatnya. Ya, seperti ini guys ya. Untuk pemainnya siapa saja kita nantikan di hari Selasa. Selasa, Rabu lebih tepatnya. Ya, kita jual. Kita jual 25 langsung kita klaim ya guys ya, kalau sudah 25. Oke, baru 17. Kita jual ini harusnya bisa naik, tapi ya belum tahu sih apakah naik atau tidak. Nanti kita jual saja untuk persiapan modal Honorable Mention. Dan yang sudah investasi gimana, apakah masih ditahan? Mungkin masih menunggu hingga tembus di angka 5 juta ataupun 6 juta. Kalau gue sih langsung jual saja sih. Lumayan koinnya di sini. Oke, kurang 5 lagi. Kita jual Osimhen 5 lagi. Kita lihat dapat berapa JT totalnya. Apakah bisa sampai 100? Harusnya sih bisa sih sampai 100 ini.